atau bisa dipanggil Aboy. Kali ini saya akan mereview motor mini trail ini dari Lenga. Motor mini trail ini berkapasitas 50cc. Motor ini menggunakan mesin potong rumput. Dan cara menyalakan motor ini ditarik seperti mesin potong rumput. Motor ini menggunakan bahan bakar bensin 500 ml dan oli samping 2 tutup botol. Ban motor ini menggunakan ban tubeless. Motor ini sudah lama sekali, sudah 5 tahun lamanya. Jadi ban motor ini sudah ada yang bocor karena sudah tidak dipakai lama sekali 5 tahun. Motor ini dihadiahkan papiku karena aku ulang tahun dan dibeli sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Dan motor ini part-partnya sudah banyak yang hilang, seperti di sini dan di sini. Tetapi motor ini masih bisa membawa kapasitas 100 kilo. Aku juga sudah coba bersama adikku untuk membawa ini berdua. Stiker motor ini sudah terlihat kelupas karena sudah lama nggak dipakai. Dan mesin-mesin di dalam sudah berkarat, di sini juga sudah berkarat karena sudah lama banget, sudah 5 tahun lalu. Walaupun sudah 5 tahun, motor ini masih enak untuk digunakan. Motor ini dinyalakan dari sini, terus kalian tarik. Motor ini aku senang sekali mempunyai motor ini karena ini motor pertama aku. Mungkin kalau aku sudah besar, aku akan mempelajari motor-motor yang menggunakan mesin asli. Motor ini juga plastiknya sudah terkelupas, plastik stikernya. Bahan-bahan ini sudah habis, hampir habis. Untuk teman-teman yang suka motor, jangan menggunakan motor trail ini di jalan yang ramai atau di jalan raya ya. Gunakan motor ini di komplek atau di lapangan yang sepi. Karena ini bisa jadi bahaya, walaupun itu motor kecil bisa jadi bahaya. Kalian bisa tabrakan kalau di jalan yang ramai. Kalau di jalan yang ramai, kalian bisa terjatuh, terus tabrakan dengan motor lain, dan kalian juga bisa cedera. Jadinya harus bisa menggunakannya di tempat yang sepi-sepi saja ya. Dan juga kalau membawa motor ini, jangan lupa berhati-hati ya guys, karena bisa bahaya. Oke teman-teman, kalian pada setuju nggak aku akan review motor-motor yang ada di sini? Sekian dulu dari saya review motor ini. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya aku mau review motor mini Lenga Trail ini. Dan kalian juga jangan lupa nyalakan lonceng di video ini supaya kalian dapat notifikasi pertama dari channelku. Bye.